warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan media pembelajaran sains dan matematik berupa akuarium laut yang unik. Dalam permainan kali ini, aspek perkembangannya, anak dapat mengenal berbagai jenis hewan laut. Anak dapat menghitung hewan yang terdapat dalam kartu-kartu serta mencocokkan angka yang ada di bawahnya. Jika akuarium gelap, tidak dapat disinari oleh cahaya seperti senter ataupun matahari, maka hewan-hewan yang ada di dalamnya pun tidak akan dapat terlihat jelas. Untuk itu, kita menggunakan senter yang terbuat dari kertas. Adapun alat dan bahan adalah plastik laminating atau muff folder berwarna bening, karton hitam, spidol permanen warna, lem, dan gunting. Cara membuatnya sebagai berikut. Gambarlah berbagai jenis hewan laut di atas plastik laminating dan warnai. Buatlah senter di atas kertas HVS, kemudian warnai agar terlihat tidak kaku, maka gambar senter tersebut dilapisi kertas bekas kalender ataupun kardus susu. Guntinglah gambar senter tersebut sesuai dengan gambarnya. Letakkan karton hitam di belakang muff folder sehingga gambar ikan akan terlihat jelas. Kemudian buatlah kartu-kartu yang berisi jenis-jenis hewan laut di mana di bawahnya terdapat ada angka-angka atau jumlah-jumlah hewan tersebut. Demikianlah media pembelajaran sains dan matematika akuarium laut yang unik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah contoh media pembelajaran akuarium yang unik dimainkan oleh anak. Anda punya kartu-kartu yang berisi hewan-hewan laut. Cobalah kamu hitung jumlah hewan yang terdapat dalam kartu tersebut. Itu hewan gurita. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. Mana angka 4-nya? Coba kalian tunjuk. Ya, pakailah penjepit. Coba dijepit. Terima kasih.